Kayaknya tempat ini jarang digunakan oleh ibu deh. Romo tidak dapat berbuat apa-apa lagi kalau kau belum menemukan selendangmu yang hilang itu. Maka dari itu Wulan, kau bersabarlah. Aku tanya, dari mana kamu dapatkan uang untuk semua ini? Ayo jawab! Atau jangan-jangan kau menjual tubuhmu? Iya! Ayah! Mulai sekarang, nyah dari rumahku ini. Dan bawa bocah ini sekalian. Karena aku gak yakin kalau dia benar-benar darah dagingku sendiri. Mengapa selendangku ada di guci beras kita, Kanda? Dinda, jangan tinggalkan kami. Tidak kapok juga kau, ha? Rasakan ini, Durjana terkutuk.